saya selalu aware kok. Kita selalu apa ya, sadar dengan keadaan sekitar supaya nggak ada hal yang membahayakan anak-anak. Kalaupun berdiri, pasti kita kasih apa ya, kayak semacam busa di bawahnya gitu. Kalaupun mereka sampai jatuh, miss gitu ya, itu nggak sampai parah. Kemarin papanya juga baru belanja lagi tuh apa untuk penutup list meja, jadi yang apa bagian di rumah, maksudnya furniture rumah ada yang tajam-tajam tuh kita tutup pakai apa sejenis lakban ya. Amit-amit, moga-moga kita jaga-jaga gitu ya. Tapi kalau jangan mereka yang natural, kayak Tatiana kan pas awal-awal belajar jalan, jatuh sendiri gitu. Tapi ya itu kita kasih pengamannya, dia latihannya di tempat yang jangan ubin banget gitu. Misalnya ada karpetnya atau ada pengaman. Ada apa, mat ya? Iya, mat ya. Biasa kalau apa ya, kalau laki-laki mungkin ya, apalagi anak pertama meskipun dua, jadi kecemasannya ekstra. Apalagi saya ini tipe orang yang nggak suka hal yang apa ya, yang nggak nyaman buat anak-anak. Buat dia aja dulu waktu dia tidur waktu nikah, saya suka nyari nyamuk, jangan sampai ada nyamuk yang gigit dia gitu. Apalagi udah ada anak, saya pada tidur saya nungguin, mana nih ada nyamuk nggak nih, sampai larut malam udah nggak ada, aman terus kayak gitu.